Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di suasana atau cuaca mendung tanpa hujan ini, kita tengah berada di Simpang 3 Medaeng. Kita akan pantau suasana Simpang 3 Medaeng ya, keberangkatan dan kedatangan bus menuju Terminal Purabaya. Ini pukul 10 lebih 15 menit. Ini ada bus hijau tujuan Mojokerto masih parkir atau ngetem. Dan ada Jaya Utama Indo menurunkan penumpang ini yang warna merah. Dari Semarang via Tuban atau Surabaya Tuban Semarang. Oke, simak video ini sampai selesai ini. Jaya Utama Indo dari Semarang via Tuban AC tarif biasa. Wois, kita lihat tuh penumpangnya full, luar biasa ini. Luar biasa full, dan disusul Subagong AC tarif biasa dari Trenggalek atau Jos Galek. Dari Trenggalek penumpangnya juga terpantau rame. 10.18 menit, bus hijau mulai diberangkatkan menuju Mojokerto, dan di jalur kedatangan ada STJ Kalamalka Patas Surabaya Magetan. Ini dari Magetan. Wow, penumpangnya full, luar biasa. Kursi depan atau CDCB pun juga terisi. Dan disusul Sensation ini Princess Ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Ambulu. Ini dari Ambulu, turunkan penumpang ya. Penumpangnya lumayan nih dari Ambulu. Pukul 10.19 menit harapan saya Patas dari Pare Blitar. Kita lihat penumpangnya ada yang duduk di depan. Apakah ini sudah full? Yuk, benar sekali ini teman-teman. Wow, ada yang berdiri, luar biasa banyak yang berdiri. Disusul Tentrem bisa cepat dari Malang via Tol Karanglo menurunkan penumpang. Ada Mira ya menuju Terminal Purabaya dari Solo Jogja. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dan ada Sumber Selamat. Persiapan berangkat dari Jogja ya, ada penumpangnya ini. Jalur kedatangan ada laju bus kota dari JMP via tol, disusul Akas NR dari Madura sih terbiasa. Pukul 10 lebih 21 menit Raja Walinda AC tarif biasa dari Bojonegoro. Penumpangnya juga terpantau full, ada yang berdiri, luar biasa. Terus langsung Tentrem dari Malang via arteri ini. Dari Malang pun penumpangnya full, ada yang berdiri, luar biasa. Pukul 10.22 menit ada laju ekonomi dari Jember ya, dari timur ini atau dari Probolinggo ini, menurunkan banyak penumpang. Bus hijau Joko Kedil tujuan Mojokerto dari Joyoboyo. Pukul 10.23 menit Sugeng Rayonan Ekonomi Surabaya Jogja Bandung dari Bandung 7026. Oh, penumpangnya ramai teman-teman dari Jogja Bandung, kita lihat. Pukul 10 lebih 25 menit ada Akas NR. Akas NR Patas dari Madura atau Surabaya Madura, Mr. Baron. Lumayan penumpangnya. Pukul 10.26 menit ada Mira Surabaya Madin Solo Jogja, di belakang ada 2 bus langsung. Kita lihat Mira, wow, ada Kalisari, ada Restu Panda. Kalisari Patas dari Malang, dari garasi persiapan berangkat.
di belakangnya Restu pada patas dari Ponorogo. Mana banyak full dari Ponorogo, luar biasa. Pukul 10.28 menit ada dua bus dari Trenggalek Harapan Jaya dua-duanya. Yang depan ini Ekonomi atau ATP, yang belakang Patas. Wow, kita lihat ini kembar ya, Ekonomi dan Patas. Yang Patas mencoba duluan. Wis manuver di Terminal Prabaya. Perbanyak lumayan ya. Dan yang Ekonomi juga dari Trenggalek. Priatol dua-duanya. Korbannya terpantau ramai ya korban. Pukul 10.31 menit kerinduan ini Patas Jember Indah ya, Surabaya Jember ini dari Jember menurunkan penumpang ya teman-teman. Oh, penumpangnya ramai ini teman-teman. Ramai dari Jember. Pukul 10.32 menit. Wow, sinar mandiri mulia. Ini AC terbiasa ya dari Semarang via Tuban. Menurunkan penumpang. Penumpangnya terpantau full, luar biasanya ada yang berdiri. Pukul 10.33 menit, Restu pada patas dari Malang di atas Karangru. Disusul medali emas ya, Malang Solo Cirebon. Malang Surabaya Solo Cirebon ini. Pukul 10.35 menit Kalisari AC terbiasa dari Malang via tol Karangru. Penumpangnya lumayan ramai. Pukul 10.36 menit Bakomidum patas dari Parebitar. Penumpangnya terpantau full. Pukul 10.37 menit Restu pada patas dari Ponorogo ya teman-teman. Pukul 10.38 menit Harapan Jaya AC terbiasa via tol dari Tulungagung. Penumpangnya lumayan ramai ini. Pukul 10.39 menit bus kota double deck atau tingkat masuk Medaeng dan Harapan Jaya AC terbiasa dari Trenggalek via tol. Penumpangnya ramai, lumayan ramai. Bus Transjatim tujuan Porong dari Gresik, penumpangnya berdiri. Moyong, moyong. Pukul 10.40 menit ada Akasmila Sejahtera AC terbiasa tujuan Madura ini dari Bondowoso. Bondowoso Surabaya Madura. Wow, penumpangnya terpantau ramai. Pukul 10.42 menit ini bus Ijun dari Joyoboyo menuju Mojokerto di belakang datang Tram Parades Ekonomi dari Malang via arteri. Oh, penumpangnya terpantau full dari arteri. Pukul 10.43 menit ada Liprima dari Bojonegoro Ekonomi atau AC terbiasa. Wow, penumpangnya full, ada yang berdiri. Luar biasa pagi ini dari Bojonegoro. Siang ini maksudnya. Pukul 10.43 menit ada bus kota dari CMB via tol. Di belakangnya ada Restu Panda ya, ini patas. Ada tulisannya depan Surabaya, ini kemungkinan dari barat ya. Wow, dari Ponorogo kalau enggak dari Magetan. Kayaknya dari Ponorogo, penumpangnya lumayan ramai. Dan ada Mira Surabaya Madiun Solo Jogja.
Oh, ini cukup dapat banyak penumpang ini. Lumayan dapat sekitar 3 ya, 3 penumpang. Dan langsung berangkat Mira. Belakangnya Surabaya, Sugeng Raya Surabaya Jogja Bandung kayaknya pulang ke garasi itu yang non ekonomi. Ada Akas NR Patas, ini kayaknya pulang ke garasi. Kita travel Rosalinda, Malang Surabaya Solo Jogja ini. Sudah mulai gerimis teman-teman ya, ini pulang ke garasi. Dan ada, Joko Kendil. Tujuan Mojokerto. Belakangnya ada Eka Cepat ya. Dari Semarang. Waduh, banyak ramai dari Semarang. Pukul 10.46 menit ada Ponorogo Indah Romeo Patas Surabaya Ponorogo ini dari Ponorogo menurunkan penumpang ini. Dan berlanjut menuju terminal Surabaya, kita lihat dari Ponorogo. Wow, penumpangnya full, kursi bagian belakang pun juga sudah terisi, luar biasa. Pukul 10.47 menit ada laju ekonomi dari Jember atau Surabaya Jember menurunkan penumpang. Penumpangnya lumayan ramai ini laju. Disusul laju Patas juga dari Jember. Penumpangnya juga ramai luar biasa. 10.48 menit Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via arteri ini langsung bablas. Di arteri ya. Pukul 10.49 menit bus Transjatim tujuan terminal Bendung Gresik dari Porong. Oh, sudah basah ini namanya. Di beberapa tempat sudah hujan. Pukul 10.51 menit arah Panca Medium dari Pare Blitar. Penumpangnya rame. Belakangnya ada Surabaya Bus atau Pestayu SP19 dari Jalan Raja Wali menuju Terminal Surabaya via arteri. Pukul 10.50 menit Harapan Jaya AC terbiasa via tol dari Trenggalek Sembrani menurunkan penumpang. Dan di belakangnya ada Restu Panda ya ini. Wow, penumpangnya kayaknya tadi full ya, sampai ada di depan. Ada Fumiko Sarinah, Sabarinah 88 dari Jember. Dan Restu Panda Patas dari Ponorogo ini. Penumpangnya rame dan ada Sarunadi Trans. Ini tujuan Denpasar, persiapan. Disusul Sabarinah. Dari, dua Sabar Indah ini teman-teman. Sabar Indah dari Probolinggo atau Jember ya. Penumpangnya rame ini teman-teman. Dua Sabar Indah datang bersama, bisa gandeng. Ini juga jamaah ya, dari Probolinggo Jember. Lumayan yang belakang penumpangnya. Jarang-jarang ini bus dari Timur Gadeg masuk Simpang Mendayang. Dan ada laju bus kota dari CMB Viatol. Ini cuaca semakin gelap mendungnya ini.
kemungkinan mau hujan atau sudah di beberapa wilayah sudah hujan ya, karena ada bus yang sudah basah. Dan ada AK4 Jabal Nur tujuan Madura. Belakangnya ada Jaya Putih Surabaya Ponorogo. Dari Bondowoso ya, nggak salah teman-teman. Pukul 10.56 menit, Bagong Ekonomi dari Malang via Tol Karanglo menurunkan penumpang. Penumpangnya lumayan. Pukul 10.58 menit ada Avana Patas dari Malang, Iron Man. Penumpangnya ramai teman-teman. Masih menurunkan penumpang full ini kayaknya. Susul ada berita Mas Wow, ini kayaknya cuaca mau hujan ya. Oke teman-teman, saya akhiri untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.